terintah, dia tengok-tengok kerakil dia terintah. Ya Allah, Pak Bini ku pun tak tidur. Hati nak cakap, ya Allah, kok mana kadang jantan lain pada dalam ni. Tangan ada tasbih. Astagfirullah. Mengakulun. Mengakul lelaki itu bagi tanjok. Kau tak tahu. Mengakulun. Buat pendapat nak datang pada orang ni tak. Hati dong, hati. Dia nak main kuliah elok tak? Elok dah duduk lagi dia. Main sebayang maghrib, elok dah kau dah elok. Habis-habis salam dia orang mari tengok ustaz dah tak. Eh, yang ustaz ni tak nak main awet tadi. Tentang dia kacau saya, dia tahu dia nak kepada dia rumah. Dia contoh. Contoh dia tahu seorang dua anak sampai begitu, dia tahu cuma tak bertidur sama anak. Contoh. Sebab dia hatilah wilayah yang paling bermasalah dalam
kami dia. Punya dalam 5,000. Ada kata 5,000. Dia dah pakai akulah. Dia ada 5,000, 12 hari. 5,000 duit bini, 12 hari duit pun. Nak sebuah apa ya? Bukan duit pun, duit bini pun. Kui bini ambil dia. Dia bukan duit dia. Dia sebab dia bagi duit. 14 pun bagi duit dekat dia. Bagi buku bank seluruh, dia buat keluar duit. Kat bank seluruh, buat keluar duit. Wih. Betul tak buat langsung. Tidak boleh.
Dari aku dari nanti aku pas sekolah aku baru jadi cikgu. Ustaz, ustaz sekolah. Duduk dalam taman kita, kita pun tahu kaya dia kaki belai semua. Roh apa pun jangan lupa, akhirnya dia akan lupa. Awal ni ustaz beri kata dulu tu, bangun ni saya pergi ceramah satu surah tuan-tuan. 3, 4, 4, 4, tengah bak dia lah. Yang pastinya bukan dia bilah. Dia satu surah, saya bakal negeri tu di Selangor, tengah bak dia lah. Saya pergi ceramah kat surah tu. Habis ceramah pada bekas pun tanya ada dekat sekian surah tu. Macam mana Pak Imam Hadda kata lebih lah ustaz macam ni lah. Pergi kadang-kadang kalau ustaz main lah ustaz ada nama dia ramai. Dan sikit yang main ustaz tak ada nama dia kurang sikit. Oh saya kata Alhamdulillah dalam taman ni majoriti dia ubah rumah dia dah ubah. Dia kata dalam 6 hati dia dapat berubah rumah dalam kawasan taman tu. Sini dia dah ubah rumah ni. Bismillah habis. Tak ada kek Bismillah habis. Saya nak 6 patih 80. 6 patih 50 buah rumah tu Muslim dah lah. Muslim dah lah. 30 buah rumah yang dah Muslim. Ramai tak tadi Allah. Sini masjid dekat surah pun ada 2-3. Tamat tu 6 patih 80 buah rumah. Surah ada satu. Kalau ustaz biasa main kajak, dia ada 15 kan? Rumah ada rumah, 6 patih 50 buah rumah, tak muslim. Tentang banyak pada setengah daripada tu yang tak wajib main. Penuh ada surah. Saya tak boleh kata ustaz, boleh kata ustaz. Dalam konsep zaman kami ni, ustaz dah nak buat mana? Haram tak nak main. Macam ni pun tak ada, ustaz ni kalau dia main, maknanya buat untuk sampai orang lah. Dia surah-surah tu kan? Kami sebenarnya tahu lah, dia ni kena main ustaz ni maknanya bapak tertua dia duduk dari rumah. Main, bapak tertua dia pergi, dia tak main. Nama mana tentang nak dekor depan? Tahu tentang dekor dia tak? Tahu. Sebab tu saya tentang tengok dalam kuliah dengan ni, luar kuliah dengan ni. Ya. Tak ada saya nak dekor-dekor nama semua orang dia bercakap. Saya malu dia, orang kata ustaz ni mulut jahat. Orang kata jahat tak boleh dalam orang kata baik. Sebab apa dia? Orang kata jahat, kita rasa diri kita ni tak baik. Tapi kalau orang tu kata kita ni baik, kita rasa diri ni baik. Yang tu lah yang membawa lingkup kepada diri kita ni. Sebab apa dia? Ada ku duk naik duk ampun kita dah apa diri kita baik. Orang kata kita tak baik, dia pergi orang kata kita tak baik. Dan kita pun jangan duk perasan kata kita ni baik. Ni masalah. Allah tak akan tahu apa yang ada dalam diri ha? Allah tak akan tahu hanya duduk belagak yang duduk belagak yang tak ambil sebab dia Allah tak akan tahu. Dan yang kedua kerana sabda Nabi SAW
Ha, yang tu tak senang hukum ni nak bagi elok hati contoh. Nabi habar dah Allah bukan nak tengok muka hang, wuduk muka hati elok tak apa. Kalau elok muka hati wuduk. Sekarang ni masalah kita sekarang ni tuan-tuan, manusia ni lebih mementingkan kecantikan rupa, kecantikan bentuk badan daripada kecantikan hati. Dia boleh habis beribu-ribu ringgit untuk penjagaan muka, penjagaan badan. Boleh. Badan dia ni gemuk sikit, dia kelam kabut dah gemuk sikit. Timang-timang naik 2 kilo lebih bahaya, dia kelam kabut dah. Dia kelam kabut dah tuan-tuan. Baru naik 2 kilo. Kita naik 20 kilo boleh naik. Ni melihat tu dah lima rumah tu. Lain. Tak mau pergi rumah tu. Lain. Tu. Lain lah rumah. Beli pula bini tu. Beli kayu. Lain. Betul-betul tak harap tak pergi mana rumah tu. Masih ni. Bahaya badan ni. Kalu. Kalu. Duduk beli kerek tu kayu. Kayu. Pernah kuhang-kuhang. Huh. Kalau ikut dia punya kayu. Boleh ni. Kuning tu kan. Tak rompak. Bagi aku rompak tu ni. Tidak. 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 Habis kayu. Ini mah mau turun pakai keren ni pula ayo tapi turun 2 kilo jangan ni beli bengkok saja tak saja apa ni melo wah tapi ini pinggang semua takut jadi pinggang badak jadi tak jadi pinggang kuduk muka dia lah sebenarnya Nabi kata pada dia Allah Ta'ala tak tengok tak ini tanda kita lebih penting penilaian hidup kita ni daripada manusia, daripada Allah. Allah Ta'ala nak tengok hati yang rupa yang cantik, badan yang lawa, hati yang busuk dan kotor. Fih. Allah Ta'ala bukan nak tengok ni Nabi kata ni. Inna Allah Ta'ala la yanzur ila suwarikum wa abjarikum wa innama yanzur ila qulubikum. Allah tak tengok muka ha? Allah Ta'ala tak tengok rupa badan ha? Yang Allah Ta'ala tak tengok kejernihan dan keindahan hati kamu. Sebab itu jagalah tempat yang dipandang oleh Allah berbanding menjaga tempat yang dipandang oleh manusia. Boleh tuan-tuan? Boleh? Muka kita ni jangan tak jaga langsung Pak Do. Muka ni kena jaga juga. Awak nak bagi laki kita tengok. Ni masalah jaga terlebih. Nak bagi laki orang tengok. Laki sendiri tak tengok. Dia tak jaga lama. Contoh. Ni Pak Do, Pak Do hampir ni. Kelihar semua ni. Muka tak boleh elok. Kena hati ni. Setuju tak dia kata betul? Kena buat muka cengih yang dulu. Saya bukan nak takut. Kalau yang Allah Ta'ala nak tengok tak mana Pak Lu? Hati. Salah kita lah tu nak jaga muka. Pak Lu syukur lah Pak Lu ni dapat bini-bini Pak Lu tu syukur lah tu. Muka tak apa cantik, tak apa yang penting hati cantik. Nak buat apa muka cantik tu orang rumah dengan Pak Lu lebih semua. Nak buat benda apa? Tak kata. Macam mana nak kata mak? Ini dia dia yang perlu kejadikan. Muka itu macam tak boleh lebih semua. Dah abang kita muka macam putih. Muka putih dengan buah hitam jadi hijau. Apa benda apa? Apa lo? Muka putih dengan buah hitam dah buat dendam apa? Apa lo? Bila putih hijau dah buat dendam apa? Tak apa. Muka putih dengan buah hitam. La yang kita nak putih daripada Pak Lu yang kita nak putih lagi adalah hati kita. Syukurlah Pak Lu dapat bini hajarah tu oh gambar dalam Facebook syukur syukur nak buat apa bini lawa kena harap kita pun tak ada nak buat apa kan dia bini lawa tak ada nak buat apa kita pun tak ada nak buat apa kan dia tak ada nak buat apa la
Dia tak kata tak ibu hak kita sekerang kau. Hak kita sekerang dia. Dia tak boleh kita sekerang. Nak buat dia tak apa. Saya kata dia nak buat dia tak apa. Bini lawa nak buat dia tak apa. Kena rujuk punya ada. Nak buat dia tak apa. Sedia tak elok. Nak dia tak rujuk pula. Lawa tu tak kena. Dia tak ada ni perang kan.
saya dah ajar kan. Ni jadi hati kita. Yang pertama basuh hati itu dengan apa dia? Basuh dia dengan air istighfar. Yang pertama daripada Malawi. Hiasilah hati kamu yang pertama dengan istighfar. Yang kedua, kita nak hiasi ni nak tahu banyak buat penjagaan hati ni yang saya kata bahagian. Kenapa hari-hari? Kenapa hari-hari? Yang kedua, Imam Al-Ghazali kata hiasi hati kita apa dia? Yang pertama dengan istighfar. Yang kedua dengan apa dia? Dengan selawat. Hiasi hati kita dengan selawat. Selawat. Doa Allah bersalih ala Sayyidina Muhammad. Doa dia saja. Allah saya nak tanya.
Imam Ahmad, jasa Imam Ahmad. Saya punya pandangan macam ini, tuan-tuan. Kalau benar tapi kita kena berhenti. Yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Tak kira siapa, kata diri saya sendiri pun. Cuma sekarang letak di depan kita, yang kita nak buat ini memperbetulkan kesilapan seseorang. Okey, Ustaz.
video ustaz dah tular apa semua. Jadi saat ini kita keluar, kita pergi satu live Facebook man, duduk di sebelah, saya cakap ustaz rutin, saya tak bersalah. Bagi bukti cakap saya telah memanggil Tuan Syekh ni apa semua, setelah hampir 3 jam mudakalah yang kita dah lakukan sama dengan data-data kuasa fatwa kita, dan kita mendapati ada sedikit kekhilafan di situ. Jadi setelah kita bincang, berbahagia ustaz kita ni pun dah berpuas hati dengan penerangan yang pihak kami bagi. Jadi kita bagilah kepada yang bagi ustaz untuk membuat sepatah dua kata lah, ucap sepatah dua kata. Ustaz ni berkata saya setelah dipanggil di Datuk Mufti, saya nampak saya tersilap dalam perkataan, saya mengakui kesilapan saya dan saya menarik balik kata-kata saya tersebut, dan saya harap video ini tidak diviralkan lagi. Kepada masyarakat yang mendengar, saya mohon maaf atas kesilapan dan terlepas pandang yang saya dalam isu ini. Saya tak berhenti dengan ustaz-ustaz ni.
saya tak boleh tiga orang, saya akan ambil tindakan. Saya tak setuju dengan satu orang, saya akan call dia. Tapi masalah bila kita call dia, tak boleh nak tiba. Kita nak cari dari titik pertemuan, bukan kita nak berdebat. Kadang-kadang yang kita duk pasal betul, sebenarnya tak betul. Oh, terima kasih Ustaz, Ustaz tegur mana, terima kasih banyak-banyak Ustaz. Dan anda pun sayang ke Ustaz, biar anda main berjumpa dengan Ustaz demi Allah. Anda tak perlu tiba Ustaz, Ustaz orang yang hebat, Ustaz ada pengaruh, Ustaz dari. Cuma kadang-kadang benda-benda ni, mungkin Ustaz terlepas pandang sebagai kita manusia apa. Ataupun kadang-kadang hanya dua sahabat betul. Bila anda berjumpa Ustaz, Ustaz ni hebat. Oh Ustaz, minta maaf lah, anda ingatkan anda okey. Rupanya Ustaz juga tak kena betul lah. Oh, anda tahu. Setuju tak? Yang ada jadi jatuh dalam Facebook itu tuan Facebook. Sayang. Ha Allah Ta'ala suruh tabayyun, kita tabayyun dulu. Allah Ta'ala suruh adilun nasihat. Agama tu dia nak jadi elok atas dasar nasihat, menasihat. Nasihat ini tujuan dia untuk Allah. Nasihat ini tujuan dia untuk Allah. Nak elok, bukan nak mau pecah. Nasihat ni tujuannya nak elok, bukan nak pecah. Okeylah, kalau lepas kata yang lepas duk viral lepas semua tu dengan tujuan kita nak nasihat. Nasihat yang telah kembali itu menyatukan ke memecahkan. Menambah kasih sayang ke melahirkan bibit-bibit kebencian. Ni masalah. Ni kita duk cakap dah ni dah. Dan jadi kita boleh yakin dia boleh dia. Lepas tu saya kata tuan-tuan, hari ni jaga. Dia ada dua golongan, yang pertama Wahabi, yang kedua Aswadi. Aswadi itu mana? Aswadi orang panggil Wahabi. Dia ada apa? Ustaz dekat dia. Sama liberal Wahabi, kelas liberal, kelas kula, sama. Tentang nak kenal Wahabi ni mudah ya, tentang nak kenal Wahabi. Tentang tak yang mengaji kita sebab-sebab tentang nak kenal Wahabi. Bila kita sebut Wahabi, dia belum patuh lah Wahabi. Dia tak mengaku Wahabi, tapi orang tahu kata dia Wahabi. Dia tak tahu kata dia Wahabi. Dia ingat orang tak tahu, tapi orang tahu dia yang tak tahu kata orang tahu kata dia Wahabi. Aku kan? Aku tak Wahabi, aku tak Wahabi. Penting Wahabi, dia belum patuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jaga kita dan kita. Allah. Dan hadirasan yang mendidik ia kepada segala jantung hati kamu. Maka jantung hati itulah tempat didikan Allah Ta'ala. Yang Allah Ta'ala tengok adalah apa dia? Yang Allah Ta'ala tengok adalah hati kita. Jantung hati kita. Kata Nabi SAW. Maka tiada patut bagi kita menghiasi muka kita. Tuan Syekh kita kata tak patut untuk menjaduk hias muka saya. Sebab apa dia? Yang ia tempat kirik manusia. Kerana kata Tuan Syekh kita, kerana muka Allah Ta'ala tak tengok, yang duk tengok muka hari adalah manusia saya. Maka yang dan kita biarkan jantung kita kotor, berlumur dengan segala sifat kecelakaan, yang ia tempat kirim bagi Tuhan kita. Muka kita ni kita duk jaga, yang hati kita biar dia duk kotor, biar dia duk lenek, biar dia duk berdanuk dengan danak-danak dan kotor-kotoran. Sedangkan hati kita itulah tempat kirimkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan saya kira bagi yang berakal membersihkan jantungnya dan menghiasinya lebih berzakatan daripada membersihkan dan menghiasi mukanya. Bagi orang yang ada akal ni, kata Tok Syekh kita,
daripada dia untuk memelihara dan menjaga mukanya. Sebab apa dia? Sebab hati ini adalah tempat kirikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, bahwasanya jantung hati itu raja bagi segala anggota, dan segala anggota itu mengikut dia akan perintah rajanya. Dan apabila baik jantung hati itu, nescaya baik segala anggota, dan apabila jahat dia, nescaya jahat segala anggota. Tu Syekh kita kata senang. Nabi SAW, Nabi kata oleh inna fil jasad mudghatan idza saluhat saluha al jasad kullu wa idza fasadat fasada al jasad kullu ala wa hiya al qalb. Nabi kata Allah, Nabi kata bahwasanya ada di dalam tubuh itu sepotong daging. Apabila baik dia, nescaya baik oleh tubuh itu semuanya. Nabi kata kalau baik hati itu, dalam sekejap lagi itu habis semua. Tapi sebaliknya Nabi kata, dan apabila binasa ia, nescaya binasa oleh tubuh itu semuanya jika jaga-jaga, dan iaitu jantung hati. Nabi kata jaga hati, jangan sekedar darah, sekedar hidup dia. Nabi kata jaga sepotong dari hidup dia, baik dia seluruh tubuh anggota kita ni baik, jahat dia seluruh anggota kita ni kata. Tapi hebat, jaga. Kalau dia baik, ada semua jadi baik. Kalau dia jahat, ada semua jadi jahat. Apa dia? Jantung hati kita. Jagalah tuan-tuan, jagalah batu. Peribadi kita bergantung kepada hati kita. Tuan-tuan, tentang yang duduk dalam tuan-tuan, muka kita boleh nampak elok, badan kita boleh nampak elok, tuan-tuan, tapi kalau hati kita tak elok, diterjemahkan dengan muka, diterjemahkan dengan hati. Kadang-kadang kita bukan ada apa, kita tengok satu orang, kita tak pernah, tak tahu siapa, tuan-tuan, kata hati kita. Bisa tak tuan-tuan kena? Kita tengok satu orang, kita berdua, mesti ada something nak jadi. Aku pun tak tahu siapa, aku berdua dekat dia, aku pun tak tahu. Maksudnya, jika dia tak tahu siapa berdua. Aku bukan nak jumpa dia, tapi aku meluat tengok dia, aku pun tak tahu dia. Macam jadi tak tahu kita nak tanya. Something wrong. Akan ada sesuatu pula tu. Akan ada sesuatu. Tengok. Sebab tu jaga, jadi kita jaga. Allahu Akbar. Asal letih hari ni tuan. Kena tajuk ni letih. Kita berhati bukan nak pandai elok tu kan. Memang nak ajak berhati ni kita tak pandai elok. Dan apabila binasa ia, nescaya binasa oleh tubuh itu semuanya. Jaga-jaga, dan dia itu jantung. Dan apabila baik jantung itu, sebab bagi baik segala anggota, nescaya wajib anda kita bersungguh-sungguh pada membaikinya dan memeliharanya daripada segala kebinasaan. Jaga-jaga dia daripada segala kebinasaan, iaitu pelihara hati. Dan yang keempat, bahawasanya jantung itu, insyaAllah kita sambung pada bulan depan. Allah tanda bila Allah tuan-tuan. Kesimpulan yang kita nak buat daripada pengajian kita malam ini pada tuan-tuan, yang pertama, hiasilah hati kita dengan akhlak. Jadi Imam Ghazali kata apa? Yang pertama, masuk dia pergi elok dengan istighfar. Yang kedua, selawat banyak-banyak. Yang ketiga, lupa nak sambung tadi, kikik orang-orang yang butuh tu. Yang keempat, pakaikan pakaian orang-orang yang baik menjadi pakaian. Istighfar, selawat, kikir, panggil-panggil hidup, pakai pakaian yang baik dekat diri kita. Itu cara kita nak menghiasi diri kita dan hati kita, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati dan memberkati kita semua, insyaAllah. Allahu a'lam. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Macam biasa kita di akhir kuliah ini, saya pergi habis kita sembahyang fardu asyhar. Di luar sana ada tabung-tabung daripada Yayasan Ariadah, tabung pendidikan dan kebajikan Yayasan Ariadah ada di luar sana. Dan siapa yang dapatkan produk Top Koko juga ada dekat kita di luar sana, insyaAllah kita tanggung dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.